Riani Bram beri cincin tanda cinta pada Dewi Persik. Perhatian publik kepada Rian Ibram terhadap Dewi Persik kian ramai. Pasalnya Rian Ibram dan Dewi Persik berhasil membuat netizen baper dengan kedekatan mereka. Sudah sejak lama sejak Rian Ibram dan Dewi Persik menjadi host dalam program yang sama. Yaitu Pagi-Pagi MBR Trans TV. Keduanya kerap dijodohkan. Bahkan tak segan Rian Ibram mengungkapkan bahwa dirinya menyukai Dewi Persik. Di tengah perseteruan Dewi Persik dengan fans Leslar yang menghinanya hingga orang-orang tersebut dilaporkan ke pihak kepolisian oleh DP. Kisah romantis rupanya tetap tak luput dirasakan oleh janda cantik satu ini. Rian Ibram tiba-tiba memberikan sebuah kejutan untuk Dewi Persik di momen ulang tahun Pagi-Pagi Ambiar. Disebut Dewi Muria Agung, Dewi Persik kembali bertanya kepada Rian. Dewi Muria Agung atau Dewi Persik? Tanya Dewi Persik. Rian Ibram mengungkapkan bahwa baginya sosok pedangdut satu ini tetap sebagai Dewi Muria Agung, orang yang sangat dikenalnya. Buat aku itu kamu performer, buat aku kamu itu sosok Dewi Muria Agung. Sosok yang aku kenal sepenuhnya seperti apa? Ujar Rian Ibram. Rian Ibram mengeluarkan sebuah cincin untuk diberikan kepada Dewi Persik. Meski begitu, Rian Ibram bukan bermaksud membuat Dewi Persik menjadi seolah terikat dengannya. Tidak memaksa Dewi Persik, Rian Ibram memberikan waktu untuk wanita pujaannya tersebut untuk memikirkan hubungan mereka ke depannya. Tanpa menyebut kata penolakan, Dewi Persik menyampaikan bahwa suatu saat dirinya akan memakai cincin tersebut.